saya sekarang banyak tahu bakso. Ini bukan aku menjilat ya, Pak ya. Jadi aku tuh kalau soal makanan tuh nggak bisa dibohongin. Ini paling enak. Wah bakso. Katanya mau bikinin bakso. Kata tahu bakso lu tadi ngomong. Iya, ada baksonya, kan bakso. Bakso. Ima. Enggak repot. Ya, Pak. Ini ku bakso tahu ku. Sambil makan ya, Mas. Nih favorit aku nih. Iya. Ayo, Mbak. Besok siang aja baksonya. Gak bilang, aku gak jelung bilang. Aduh, ini tinggal niat so, aja ya? Mau datang apa enggak. Mari nang di Jeju. Hah? Jeju. Aduh. Korea. Korea. Sama dong, aku Korea. Di Jeju juga? Enggak. Di Seoul. Dari sekarang banyak tahu bakso. Ini bukan aku menjilat ya, Pak ya. Jadi aku tuh kalau soal makanan tuh gak bisa dibohongin. Ini paling enak. Wow. Enggak protokol. Di protokol itu orang takut ya. Kalau ngomong jujur, ini paling enak. Kalau baksonya belum nyoba? Udah. Oh. Udah aku udah cobain semua. Tadi dia bilang minta tahu bakso. Ya aku pikir Kiran ini datang bakso kuah. Lalu bilang tahu bakso. Enggak, aku pikir sekalian tahu bakso sama bakso bikinin kuahnya. Enggak bisa. Lagi malas banget sih, Mae. Kan Mae ibu rumah tangga. Masak dong. Masak air. Masak buat lu gitu. Kan aku anaknya. Kan tadi aja bangun tidur dia nanya kok Kaniki ngomong, "Mae masak gak sih?"
Terus dari itu pas ngeliat itu, ya kirain masak. Males. Beli lagi kan dia. Kirain masak. Nggak kan masak itu, lemangut. Oh, masak berapa? Satu nih. Hmm. Sawan ya. Tapi maksudnya di Jogja bikin sanggar nggak buat orang nari? Dulu tapi sekarang lebih pada namanya Agung Dancing Center, jadi lebih pada residensi gitu atau ya bantu-bantu gitu. Jadi kalau aku mau belajar nari itu di Jakarta sama siapa? Ada rekomendasi? Ada teman nari kita. Ada. Dia juga adik kelasku, juga apa kuliahnya di sini juga, tapi sudah hidup di Jakarta. Soalnya daripada aku melakukan hal-hal yang buang-buang waktu. Iya betul. Ya kan? Mendingan Tati kan apa itu? Mendingan nari aja deh aku. Tati Jakarta kan. Ya kan mak ya? Daripada aku buang-buang waktu nggak jelas di Jakarta, mending aku nari. Iya, kalau kamu nggak ada kesibukan, mending kamu belajar nari deh. Nari itu fungsinya banyak. Dia olahraga, terus dia bisa meditasi, olah tubuh, segala macam. Ini berdua dulu ya penari gue loh. Gitu. Iya. Penarinya dia dulu. Dari tadi kayak bawa piring, Mak. Bisik lu. Kayak mental lu. Tapi kayak gini enak. Iya. Itu soalnya ini, Mak. Semalam yang satu piring tuh kamu habisin. Iya. Padahal dua itu udah kenyang loh. Kamu tuh rakus juga ya ternyata. Karena bakso imannya enak berarti. Karena enak, Mae. Kalau nggak enak, tanya Mae. Iya, kalau makanan nggak enak nggak bakal gue coyol ya. Bakal, Mae. Aku mau orangnya begitu. Mau punya temen kek, mau punya siapa kek. Ada tuh yang ngasih makanan artis nggak aku makan. Aku posting, orang nggak enak, masa aku mau bohongin orang. Kan dibeli, kok nggak diposting. Nggak enak. Enggak siapa? Kan lu suka gitu. Tapi sempat main sini biar infam, biar nggak dipotong. Jadi kalau kita viral berdua. Oh, kayak gini kan kepotong. Ya tapi nanti dipotong bisa. Udah deh, aku udah paham netizen mah. Emang besok kamu kemana? Syuting, Mae. Kata sampai tanggal 20 syuting, tanggal 20 syuting. Besok aku syuting pagi, 7:30 pagi. Oh. Kirain tanggal 20. Bukan. Jadi. Kan kira aku kan bikin baksonya kan tadi siang kan. Tadi siang kamu pijit, habis pijit. Mau tidur. Ya karena kan kamu di kamar masih ini kan, kayaknya enggak, momennya enggak pas gitu loh. Nah ya udah aku pulang aja, kamu istirahat. Emang Mae bisa bikin bumbu bakso? Ini kan udah ada bumbunya, tinggal masukin. Lucu nih ke orang. Ini mas nampak nih mulu nih. Dan sih dia nampak nih mulu. Emang aku cantik banget dia.
hal yang sifatnya bagaimana kita bisa melepaskan pikir tapi lebih pada percaya pada rasa. Misalnya, coba kamu ngiting. Gitu aja, ngiting bagaimana. Jadi fokusnya itu di sini. Tapi bukan dari sini, tapi dari sini. Misalnya kamu bergeraknya gini. Kamu dari pertama bergerak, yang menarik posisimu bagaimana yang diajarkan. Misalnya. Ya, lantas pertama posisinya. Ya. Tapi kalau coba yang ini ya, yang terakhir ya, mau yang dari pertama tuh yang ini, yang mau gini. Yang dari pertamanya. Pokoknya kamu dengerin kendang.
kataku ya. Ganti lagi, buang langsung, tak, tak, tak. Ya. Minta ampun aku. Karena anu aja, kamu ada keraguan aja. Iya. Sebenarnya kalau problem musik, nggak usah dipikir musiknya. Tapi kamu sama tadi itu kan. Karena misalkan terlambat dua ketukan itu nggak masalah.